صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام وإلى روحي صاحب الحكم ومشايخه ووالديه ومشايخنا ووالدينا ولأموات المسلمين والمسلمات في مشارق الأرض ومغاربها شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وسيد عباده وخاتم رسله وأنبيائه وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وحبيبك العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه في النبيين والمرسلين. اللهم صل على في كل وقت وحين. اللهم صل على درة الشرائع وخاتم المكرم. اللهم صل على جوار الحقائق وإمام المعظم. اللهم صل على النور الأفخم. اللهم صل على الرسول العظم البدر الأنوار الجمال الأزهر والإنسان الطاهر المطهر والخليفة الأكبر والعلم الأزهر ذي الجلال الأشهر والذكر الأطهر والروح المعنبر. اللهم اجعلنا به لك من الشاكرين وإليك به من الواصلين ولوجهك وحدك من العابدين الراكعين السائلين ولمقامك بنوره من العارفين. اللهم صلوات الله عليه نور وأنت نور
Berkata Syekh radhiyallahu anhu, "Idza dakhalta bil 'ali kunta laka, wa idza dakhalta fil mahabbati kunta lahu. Idzil 'abidu ra'in li'ibadatihi wal muhibbu ra'in لمحبته والعارف فوقهما." Jadi berkata Syekh radhiyallahu anhu itu yani Syekh Arsalan Ad-Dimashqi ataupun bagi Syekh Ibn Raslan Ad-Dimashqi radhiyallahu ta'ala anhu berkata pada apa kita buat jadi tenang sedikit, jadi berkata pada menyerahkan ahilan. Ahilan bagi apa? Iaitu ahilan bagi katanya hari yang lepas, iaitu pada katanya tariqatuna mahabbatun la amalun wa fana'un la waqa'a. Jalan kami segala orang yang berbesarkan Allah Ta'ala itu ia
melihat diri mereka beramal. Dan wa fana'un, dan jalan kami ialah fana. Dan fana, jalan kami juga fana daripada tiap-tiap sesuatu, yakni tidak syuhud dan juga tidak pandang kepada yang lain. Hanya kami memandang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. La baqa, dia kata tiada baqa, tiada kekal. Tiada baqa artinya tiada kekal, yakni tiada kekal dengan sesuatu pun daripada sesuatu. Tidak kekal dengan nafsu, tidak kekal dengan yang lain. Itu yang kita baca pada minggu sudah, pagi pada bulan sudah. Baik. Jadi sebab yang dikatakan perjalanan kami itu ialah cinta, bukan amal. Dan perjalanan kami ialah fana, bukan baqa. Jadi dia nak menyatakan ilat. Apa ilat dan juga apa alasan dia yang dia berkata begitu? Ini dia kata, iza dakhalta fil amali kunta laka, wa iza dakhalta fil mahabbati kunta lahu, idhil abidu ra'in fi ibadatihi wal muhibbu ra'in li mahabbatihi wal arifu fawqahuma. Itu alasan ni sebut. Mereka tengok artinya. Kerana bahawasanya engkau, engkau tu mana khitab kepada orang yang beramal. Engkau ay ayyuhal amil, wahai orang yang beramal. Ini salik yang beramal, kan? Apabila engkau masuk, apabila masuk engkau pada amal, yakni engkau beramal kerana Allah. Dan iaitu apa ni bang? Engkau tu ibadah, iaitu amal tu ibadah. Niscaya adalah engkau bagi diri engkau. Apa maksud adalah engkau bagi diri engkau? Yakni adalah engkau itu engkau usaha untuk diri engkau. Lagu mana yang kata engkau usaha untuk diri engkau itu? Iaitu engkau usaha untuk mendapat kejayaan, kelepasan daripada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ataupun engkau berusaha, engkau beramal itu ialah untuk mendapat bahagian-bahagian atau habuan-habuan nafsu engkau. Itu kena tulis tu. Kita tak faham malah. Jadi apabila masuk engkau pada amal, daya itu amal tu ibadat. Jadi kalau engkau mengerja ibadat, engkau melakukan ta'at, engkau buat khidmat, engkau melakukan amal, niscaya tentulah adalah engkau bagi diri engkau. Ini tentulah engkau berusaha bagi diri engkau, yakni dengan mencapai, mencapai atau melepaskan dengan tujuan nak melepaskan diri daripada kemurkaan Allah, dipanggil azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ataupun engkau berusaha itu engkau buat untuk mendapat sesuatu keuntungan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Baik, kita baca dulu. Kerana apa? Kerana apabila engkau itu melakukan amal untuk diri engkau sendiri, maka itu artinya apa? Engkau sibuk untuk habuan-habuan nafsu engkau itu sebenarnya. Jadi pada ketika itu kan, orang yang muhib, orang yang cinta dan kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka bukan beramal kerana tu, kerana takut azab neraka Allah. Mereka juga bukan beramal
hal kerana takut bagi siksa Allah, atau mereka beramal bukan kerana nak memperoleh suatu keuntungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nampak tak? Jadi kalau engkau beramal kerana takut azab Allah, atau kerana engkau tamak kepada syurga Allah, atau engkau nak balasan daripada Allah, berarti engkau beramal itu bukan kasih kepada Allah. Sebab itu disebut tariqatuna ma'abbah la'amal, perjalanan kami ialah cinta, kasih, bukan kami tilik dan pandang kepada amal. Itu orang panggil perjalanan mereka ialah ma'abbah, kecintaan kan. Sebab itu Hasan Basri apabila dia pergi berjumpa Rabi'ah bintu Ismail Al-Adawiyah radhiyallahu anhu, apa kata Hasan Basri? Kata Hasan Basri, ma haqiqatu imaniki billah, apakah hakikat keimananmu wahai Rabi'ah? Apakah hakikat sebenar-benar keimananmu kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi apa jawab Rabi'ah bintu Ismail Al-Adawiyah? Katanya, inna ma abadtu khaufan min nari wa la tama'an fi jannati, wa inna ma abadtu likaunihi an apa inna ma abadtu hubban lahu wa syauqan ila liqa'i. Rabi'ah ketika ditanya oleh Hasan Basri kepada dia, apakah hakikat keimanan engkau dengan Tuhan, yakni dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka apa jawab Rabi'ah? Rabi'ah menjawab dengan kata, aku berbuat ibadat kepada Tuhanku bukan kerana aku takut pada azab neraka-Nya. Aku juga bukan beribadat kepada Tuhanku kerana aku tamak kepada syurga-Nya. Sebab apa dia kata gitu? Sebab kalau dia buat ibadat kerana takut neraka, itu hawa nafsu. Dan begitu juga kalau dia buat ibadat kerana tamak kepada syurga, itu juga bagian nafsu. Jadi orang yang buat ibadat kerana itu, kerana itu ta'abid, dia panggil ta'am orang yang berbuat ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ta'am abid ini rendah. Jadi katanya, wa inna ma'abaduhu, dan hanya sahaja aku beribadat kepada Tuhanku itu ialah hubban, kerana cinta kasih. Tengok, ini maksud tariqatuna ma'abbah, perjalanan kami ialah cinta kasih. La'aman, tidak beramai, bukan mana tak beramai, tapi tak pandang kepada amalan. Kami tak pandang kepada amalan kami. Kami tak lihat, tidak berpegang, tidak bergantung pada amalan kami. Kan? Jadi aku beribadat kepada Tuhanku ialah hubban lahu, kerana cinta dan kasih kepadanya. Wa syauqan ila liqa'ih, dan kerana rindu ingin bertemu dengannya. Jadi ini makna tariqatuna mahabbah la amal, perjalanan kami ialah cinta. Tidak ma'amai, maksudnya tidak pandang kepada amal, tidak bergantung, tidak berpegang kepada amal. Kami ma'amai kerana cinta kepada Allah. Kami ma'amal kerana kami rindu ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud yang dia sebut iza dakhalta bil amal, kerana bahwasanya engkau
apabila masuk engkau pada amal, yang engkau lihat amalan engkau, daya itu amal itu ibadat. Niscaya adalah engkau bagi diri engkau. Kita tulis sikit. Yang niscaya adalah engkau itu yang berusaha bagi diri engkau, yakni untuk diri engkau, supaya ada, supaya hasil atau dapat kelepasan daripada neraka ataupun dapat keuntungan di sisi Allah Ta'ala. Dan begitu. Jadi pada ketika itu, apabila kita beribadat kerana tadi, mana kerana takut, mana bagi kerana nak lepas diri daripada azam, dan juga kerana nak meraih ataupun mencari sesuatu kelebihan yang ada di sisi Tuhan, maka ketika itu sebenarnya kita buat ibadat tu kita sibuk dengan apa? Nah, sebenarnya kalau kita nampak, adakah kita sibuk dengan ibadat? Tak. Sebenarnya kita sibuk dengan tercapai apa yang kita nak. Faham tak? Kita sibuk dengan apa yang kita nak. Contohnya macam ni. Kita tiap-tiap hari buat kerja. Kita buat kerja tiap-tiap pagi, buat kerja sampai ke petang. Keluar pagi, balik petang, buat kerja. Keluar pagi, balik petang, buat kerja. Untuk apa kita buat kerja? Untuk diri kita, kan? Untuk diri, untuk apa tu? Tengok. Untuk diri itu, untuk kadang-kadang untuk kepuasan nafsu. Aku cari duit kerana aku nak beli tanah, contohnya. Nak tambah lagi tanah, dah banyak nak tambah lagi tanah. Aku cari duit kerana apa? Nak beli kereta, nak tambah lagi. Aku beli, aku cari duit kerana apa? Jadi sebenarnya untuk diri kita, untuk nafsu. Jadi kita usaha sebenarnya apa? Nampak kita buat kerja, tapi tujuan untuk apa? Nafsu, untuk tercapai segala hasrat dan tujuan kita yang bentuk keduniaan. Kan? Itu sebenarnya. Tetapi orang yang sampai peringkat muhim, mahabbah, orang yang sampai pada tahap kecintaan, dia buat kesemua itu bukan kerana dia nak pulih apa-apa keuntungan. Bukan dia buat kerana nak dapat apa-apa keuntungan. Dan, tetapi dia buat itu atas dasar cinta. Atas cinta bagi kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan aku nak pahala, bukan aku nak syurga, dan bukan aku takut neraka, tapi aku buat itu kerana cinta kepadamu wahai Tuhan, dan kerana ingin, kerana rindu ingin bertemu denganmu wahai Tuhan. Dan, jadi bila kita masuk pada amalan sebenarnya, kita sembok diri kita ini dengan hawa-hawa nafsu kita, bukan kita sembok dengan Tuhan kita. Kita kita sembok dengan nafsu. Halui di sini kan. Kita kalau kita tak nampak di situ tu ada halus sikitnya. Kita nampak kata aku sembok depan ibadat ni sebab macam yang kita sembuh untuk Allah. Tapi sebenarnya bukan kita sembuh untuk Allah, tapi kita sembuh untuk nafsu kita sendiri, untuk keinginan-keinginan, tercapai syahwat, keinginan-keinginan kita sendiri. Itu sembuh. Dan nampak rupa zahir, nampaklah aku berbuat ibadat kepada Allah, tapi hati kita sebenarnya bukan nak Allah, nak pahala. Dan nampaklah aku berbuat tolong, tapi sebenarnya bukan tolong, nak upah misalnya. Dan begitulah nampak lagi tu. Dia nak
cinta atau kerana kasih lain. Cobalah perbezaan di antara ni. Baik. Baik, kita tengok lagi sebut. Dan apabila masuk engkau pada mahabbah bagi Allah. Amin. Iza dakhalta fil mahabbah. Apabila masuk engkau pada mahabbah bagi Allah, yakni kecintaan bagi Allah sebagai kecintaan yang benar. Dipanggil mahabbah di sini, yakni mahabbah shadiqah, khalisah lillah ta'ala. Apabila masuk engkau, yakni pada perbuatan ibadat itu. Kita masuk dalam perbuatan ibadat, kita beribadat kepada Allah, buat ibadat itu kerana mahabbah, cinta dan kasih yang sebenar-benarnya untuk Allah, bukan kerana lain. Jadi aku beribadat bukan kerana takut neraka, tapi kerana cinta pada wahai Tuhan. Aku buat ibadat bukan kerana aku tamak masuk syurga, tapi aku buat ibadat itu kerana cinta padamu wahai Tuhan. Itu masuk pada mahabbah, kecintaan. Itu tak sama orang buat ibadat kerana nafsu, tak sama dengan orang buat ibadat kerana cinta. Atau biasa macam mana? Orang ibadat kerana nafsu ni, begini semudah ya. Kalau seorang itu dia buat kerja kerana nafsu, kalau orang tak bagi upah, muka masam lah. Muka masam. Mana dia buat kerja kerana ada benda lain. Bila tak bagi upah, tak bayar upah, muka dia lain masam. Kan? Itu dia buat kerana nafsu. Tapi kalau dia buat kerana Allah SWT, orang bagi, tak bagi, macam itulah dia. Tak ada rasa apa. Sebab dia buat bukan kerana lain, kerana cinta dan kasih pada Allah SWT. Dia tak sama. Kan? Macam itulah juga seorang yang berkhidmat dalam agama. Kalau seorang itu berkhidmat dalam agama, dia khidmat kerana apa? Kalau dia khidmat kerana nak sesuatu, maka apabila orang tak beri kepada dia sesuatu yang dia nak, tak kata depan, itu dia tak buat dah. Dia tak tolong dah. Dia tak terus dah. Kan? Tak kata lah. Ha, lalu dia pun kata, aku nak tolong tak kata ni lah. Maksudnya aku tak tolong dah. Sebab dia tak dapat apa yang dia nak. Kerana dia tolong kerana tujuan lain, bukan kerana Allah. Tapi kalau dia tolong tu kerana Allah, dia tak peduli orang bagi ke, tak bagi ke. Aku nak tolong kerana cinta pada agama Allah, bukan kerana sesuatu. Di situ kita nampak sadiqah dengan ghir sadiq. Di situ kita nampak benar dengan tidak benar. Di situ kita boleh nampak orang bagi ikhlas dengan tidak ikhlas. Jadi kita boleh kenai orang. Kita boleh kenai orang tu, dia tolong kita kerana apa. Kita boleh kenai. Allah subhanahu wa ta'ala berzahirkan hati buruk dia. Kan? Tuhan berzahirkan hati buruk dia bila kita buat macam tu. Oh, nampak dah aku. Gitu. Baik. Jadi orang yang ada, dia buat amal kerana mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak peduli benda tu. Aku buat kerana cinta, bukan kerana tujuan sesuatu, sesuatu yang lain. Kan? Baik. Jadi kalau engkau masuk, yakni mengejar amal ibadat pada mahabbah bagi Allah, mahabbah yang sadiqah, mahabbah yang sebenar-benarnya bagi Allah Subhanahu Wa Taala, dan engkau tulus akan dia, yakni akan mahabbah bagi Allah.
benar-benar ikhlas dan kecintaan engkau itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, niscaya adalah engkau bagi Allah. Apa maksud niscaya adalah engkau bagi Allah? Ini kena tulis sikit. Yakni adalah engkau itu orang yang berusaha karena Allah, bukan karena nafsu engkau. Dan yaitu engkau itu adalah orang yang berusaha karena Allah, bukan karena nafsu dan juga hambuan-hambuan bagi nafsu, bukan karena yang lain. Itu ini boleh tahu di situ. Baik. Ini dia nak sebutkan pasal poin Syekh Ibn Ruslan mengatakan tariqatuna mahabba la amala wa fana'un la baqa'a. Jalanan kami, yakni golongan-golongan sufi, ulama-ulama tasawuf, ialah cinta, tidak amal. Nanti ngasih dapat kata, oh kami tak beramal, tak beramal tapi tidak pandang kepada amal, beramal tapi tidak berpegang pada amal, beramal tapi tidak bergantung pada amalan supaya Allah Ta'ala balaskan amalan ini dengan lepas daripada api neraka atau dapat masuk syurga ataupun dapat nasi segala tujuan-tujuan kita. Kerana kalau niat begitu, berarti ada tujuan yang lain selain daripada Allah SWT. Jadi mahabbah engkau sudah bercampur mahabbah engkau kepada pahala dengan Allah. Maka di situ ada unsur syirik khafi. Jangan lupa asal perbincangan kita talahi daripada syirik khafi. Kitab ini sebenarnya dia nak mengajarkan kita bagaimana nak melepaskan diri daripada syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Ada syirik, ada kongsi. Maksudnya aku beramal ada kerana ni, ada kerana Allah. Kita telah mensyirikkan Allah. Jadi tidak khalis, tidak suci, tidak bersih. Dan baik. Tengok lagi pula dia sebut, kerana orang yang abid itu melihat ia orang abid. Orang abid ni maksudnya orang yang tekun berbuat amal ibadat kepada Allah, tu baru nama abid. Kalau dia beribadat tak tekun, tak nama abid, tu orang yang hangat ayam. Itu yang nama abid ni dia betul-betul tekun berbuat amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, tu nama abid. Jadi orang yang abid itu melihat ia abid bagi ibadatnya. Jadi dia nampak aku yang buat ibadat. Tadi aku yang sembahyang. Tadi aku yang baca Al-Quran. Tadi aku yang salawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi aku yang mengaji. Nampak dia buat ibadat. Kan? Dia buat ibadat. Nampak keakuan dia tu. Aku. Jadi bila nampak aku, dia bagi nampak kewujudan diri. Bila nampak wujud diri, di situlah ada syirik khafi. Bila ada syirik khafi, tidak ada tauhid hakiki. Kan? Itu dia bagi rantai asal silah dia tu. Tengok dia sebut, kerana orang yang habib melihat dia bagi ibadatnya, dia nampak dia beribadat.
adalah bahwasanya ia orang yang ambil itu yang mujahadah, yang bersungguh-sungguh padanya, yang pada ibadat. Itu. Baik. Pasal boleh nampak ibadat, dia nampak dia beribadat, dia nampak dia bersungguh-sungguh dalam ibadat. Jadi apabila dia nampak dia berbuat ibadat dan juga dia nampak kesungguhan dia, ketekunan dia dalam beribadat, maka ketika itu dia nampak dia. Bila dia nampak dia, dia sudah berpaling daripada sang kekasih dia. Dia sudah berpaling daripada kekasih dia. Pasal apabila dia berpaling daripada kekasih dia, iaitu Allah, maka dia berhadap kepada mana? Dia berhadap kepada ibadat. Bila dia berhadap kepada ibadat, maka dia berhenti atas ibadat. Nampak dia banyak buat ibadat, dia banyak buat taat. Nampak diri tersekatlah ketika itu, tak boleh sampai. Sebab tu orang abid hakikatnya dia dah sampai kepada Allah SWT. Kenapa? Kerana dia sibuk dengan diri dia, kerana dia sibuk dengan Allah. Zuhirnya nampak lagu dia sibuk dengan Tuhan. Dia semayang, dia baca Quran, dia berzikir, dia bersolat. Dia ni abid. Zuhir, kita nampak zuhir tu macam orang yang sibuk dengan Allah. Tapi hakikatnya bukan dia sibuk dengan Allah, dia sibuk dengan diri dia. Dia sibuk dengan diri dia, nafsu dia. Ni halus dipanggil. Kan? Halus. Benda halus kita tak nampak. Kita kata, aku kan aku semayang tadi, aku baca Quran tadi, aku berzikir tadi, semua aku buat kerana Allah. Betul. Kan? Tapi masih lagi nampak keakuan diri. Aku. Zuhirnya nampak buat ibadat pada Allah, tapi hakikatnya dia buat untuk diri. Dia berpaling daripada Allah, tapi dia berhadap kepada diri sendiri. Orang yang mempunyai mata hati yang terang, dia nampak ke ini. Tapi orang yang tidak punya mata hati yang terang, dia tak nampak. Bahkan dia nampak, aku beribadat kerana Allah, aku beribadat kerana Allah. Tengok tadi, usalli fardal maghribi salasa raka'atin illahi ta'ala. Saja aku sembahyang fardal maghrib, tiga rakaat kerana Allah. Bukan kerana lain, kerana Allah. Jadi yang cakap lillahi ta'ala itu lidah kita, dalam hati pun bagi lillahi ta'ala juga. Tapi mungkin dalam hati itu dia hanya cakapan hati, bukan hati yang dalam betul-betul. Di situ. Baik. Tu dia sebut. Jadi di sini ada padanya kekurangan, iaitu sekira-kira dia sudah berpaling daripada Allah, dia berhadap kepada diri dia sendiri, iaitu berhadap kepada ibadat. Baik. Boleh faham ke dah ni? Tengok insyaAllah lagi. Dan pada dirinya, atau pada kata kerana bahwasanya yang mujahadah pada
kepadanya, yakni pada ibadat dan pada dirinya, diri abid, orang yang abid itu. Adi nampak dia lah bersungguh-sungguh. Tetapi bagaimana keadaan orang yang cinta, orang yang kasih, dan orang yang kasih itu melihat ia, ia mana, ia orang yang kasih bagi kekasihnya. Nah, itu elok kena tambah kan? Kap satu lagi, dia melihat kepada kekasihnya. Siapa kekasihnya? Iaitulah Allah SWT. Bukan dia tengok kepada ibadat, tapi dia melihat kepada kekasihnya, iaitulah Allah SWT. Kerana apa dia lihat kepada kekasihnya? Kerana bahawasanya yang orang yang kasih itu orang yang merendahkan dirinya bagi kebesaran mahbubnya, iaitu kekasihnya juga. Yang dikasihinya iaitulah Allah SWT. Aku buat ibadat ini kerana aku nak merendah diri bagi kekasihku. Macam yang kita dah cerita dah, bahawa Imam Ghazali rahimahullah ta'ala menceritakan, kita ulang-ulangi kan, supaya kita dapat pahami. Kita ingat, asyai iza takarara tahakaka wa iza tahakaka tayakana. Suatu perkara itu apabila diulang-ulang, maka dia akan jadi mantap, kejam. Bila mantap, kejam, dia bertambah yakin lagi. Jadi Imam Ghazali menceritakan dalam kitabnya Ahwal Walad, ada satu hamba Allah Ta'ala yang berbuat ibadat kepada Allah SWT 70 tahun. Lalu Allah Ta'ala perintahkan satu malaikat supaya malaikat ni bagi tahu kepada orang yang berbuat ibadat 70 tahun tadi. Dan maka malaikat ni berpilah kepada orang tersebut. Apa kata malaikat ni? Wahai hamba, ibadat engkau selama 70 tahun itu belum lagi layak memasukkan engkau ke dalam syurga Allah. Apa jawab orang itu? Orang itu kata, aku buat ibadat bukan kerana syurga, bukan kerana neraka, tapi aku buat ibadat kerana aku disuruh ibadat. Maknanya aku buat ibadat kerana cinta kepada Allah, ikut perintah Allah SWT. Balik malaikat tu jumpa Allah SWT, katanya, wahai Tuhan, engkau lah yang mengetahui keadaan hamba-Mu itu. Maka malaikat kata dekat, maka Allah SWT kata kepada malaikat itu, wahai malaikat, pergi dekat dia, beritahu, kata, aku telah mengampunkan dosanya. Tengok, jelaskan, dia buat ibadat bukan kerana nak pahala. Dia buat ibadat bukan kerana takut neraka, tapi dia buat ibadat kerana disuruh ibadat. Disuruh, mana dia buat? Menjunjung perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini baru nama muhib. Jadi dia buat ibadat itu kerana dia merendah diri bagi kebesaran sang kekasihnya, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku buat ibadat kerana aku hamba. Allah tu Tuhan, Tuhan. Jadi aku buat ibadat kerana aku hamba. Maka seorang hamba bermuamalah dengan Tuannya seperti mana begitulah. Apa yang Tuhan dia suruh, hamba kena buat. Apa yang Tuhan dia tegah, hamba ini kena tinggalkan. Itu muamalah seorang hamba dengan Tuhan. Kan? Ha, ini sebab dia kata. Jadi orang yang
muhib, orang yang kasih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka beribadat kepada Allah, mereka melihat Allah, melihat kekasihnya. Kerana merendah diri bagi kebesaran kekasihnya. Tengok lagi pula. Jadi orang ni berarti apa? Berarti dia tak sibuk dengan diri dia. Dia sibuk dengan Allah. Ini baru nama al-mushtaghil billah. Orang yang sibuk dengan Allah. Apabila dia sibuk dengan Allah, secara otomatik lazim dia memaling, berpaling daripada setiap yang lain. Ini kerana hati seorang itu bukan dua, dia satu saja. Kalau dia cenderung berada kepada yang satu ni, berarti dia telah meninggalkan yang satu lagi. Kan? Bohonglah dikatakan kalau dia kata dia boleh bahagikan dua-dua tu sama. Bohong. Kalau dia berada kepada yang ni, dia membelakangi yang ini. Kalau dia berada kepada yang sini, dia membelakangi yang ni. Mana boleh? Kan? Ha, gitu. Apabila dia berada kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti dia telah membelakangi masih wallah benda yang lain pada Allah Subhanahu wa taala. Dia membelakangi. Bila dia berada kepada masih wallah, berarti dia membelakangi Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh. Berdasarkan kepada ayat Al-Quran, lil qalbi wijhatun wahidah. Hati kita ini satu arah saja. Kalau dia berarah ke situ, berarti dia telah membelakangi arah belakang. Kalau dia berarah ke kanan, berarti dia menyimpang daripada arah kiri. Mana boleh kanan kiri? Kalau ke kanan, tak ke kiri. Kalau ke depan, tak ke belakang. Kalau ke atas, tak ke bawah. Maja'alallahu an, maja'alallahu min qalbi fi jawfi min qalbaini fi jawfi. Maja'alallahu li rajulin min qalbaini fi jawfi. Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah taala tidak jadikan bagi seorang itu dua hati, satu saja hati dia. Baik. Oh, kita tengok lagi disebut. Lagi kan disebut lagi yang mensunyikan, mensunyi maksudnya mengosongkan. Mengosongkan, jadi mengosongkan hati daripada barang yang lainnya, lain daripada mahbubnya tu. Jadi orang yang cinta dan kasih, dan orang itu dia akan berada kepada kekasihnya saja, dan dia akan mengosongkan hatinya daripada yang lain. Kalau kita kasih kepada akhirat, contohnya kasih kepada akhirat, dia akan tidak lagi berhadap kepada dunia. Tapi apabila hati seorang itu masih lagi berhadap kepada dunia, bagaimana dia nak berhadap kepada akhirat? Zuhili nampak laku berhadap ke akhirat, tapi hati masih lagi ke dunia. Na'udzubillahi min zalik. Baik. Jadi kalau kita tengok martabat orang yang kasih ini lebih tinggi martabatnya daripada martabat orang yang abid. Orang abid kita puji, dia kuat beribadat, dia kuat buat taat, dia kuat khidmat. Tapi taat amal ibadah khidmatnya untuk diri dia.
sibuk dengan ibadat untuk diri, yakni untuk nafsu. Sebaliknya Allah yang cinta dan kasih, yang mengamal ibadat bukan untuk diri tapi untuk Allah. Tujuannya apa? Nak membesarkan Allah, nak mengagungkan Allah, ataupun nak menjunjung perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku buat kerana nak junjung perintah Allah, bukan kerana tu, kerana ni. Di martabat muhib lebih tinggi kedudukannya daripada martabat abid. Tapi ada lagi dah atas pada tu. Jawabnya, atas langit tu ada lagi langit. Dan atas langit yang pertama ada langit kedua. Lepas langit kedua ada lagi langit yang ketiga, sampai lah ke langit yang ketujuh. Atas langit yang ketujuh tu ada lagi dah. Ada lagi, ada lagi. Batu dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa fawqa kulli dhi 'ilmin 'alim. Tiap-tiap orang yang alim itu ada lagi orang yang alim atas pada dia. Pani orang ni alim, ada lagi orang yang lebih alim lagi daripada dia. Jangan kita cakap kata, oh dia ni alim dah, alim sungguh, tak ada orang alim. Jangan. Bila kita cakap gitu, kita tak reti. Dia cakap orang tak reti bagi. Nampak lagu reti. Oh dia ni alim. Tak ada orang alim dah. Jangan. Bila cakap aku tu tak reti. Kerana Tuhan sebut, wa fawqa kulli dhi 'ilmin 'alim. Di atas orang yang alim itu ada lagi yang lebih alim. Sebab itu maratibul ulama. Ulama ni ada maratib, ada level-level dia, ada tahap-tahap dia. Bukan satu tahap. Macam itu dengan ustaz. Ustaz dia ada level dia. Ada tahap ni, tahap ni, tahap ni, tahap ni, tahap ni. Jangan kita pukul yang ni ustaz, ustaz belakang orang. Dia ada level dia. Dia ada tahap-tahap dia. Demikianlah tuan-tuan. Kalau kita tengok abid ni orang yang tekun beramal ibadat, rajin. Tapi ada lagi yang lebih daripada dia, iaitu al-muhib. Orang yang buat amal ibadat juga, tapi dia buat ibadat kerana cinta pada Allah, rindu ingin bertemu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat, ada lagi orang yang di atas muhib. Siapa? Ha, tengok. Dan orang yang arif itu, yani orang yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala itu dengan mengenal, dengan ma'rifah yang khasah, ma'rifah yang khusus, ma'rifah yang zawqiyah, ma'rifah yang kashfiyah, ma'rifah yang terbuka mata hati dia, dapat syuhud afa'al Allah, dapat syuhud asma Allah, dapat syuhud an sifat Allah. Begitu juga seterusnya, dia dapat syuhud zat Allah. Syuhud mata hati, bukan pandang dengan mata kepala. Pandang dengan mata hati bahawa tiada ada yang sebenar-benar yang ada pada alam ini ialah Allah Subhanahu wa ta'ala jua yang ada. Ini orang panggil syuhud tauhidul zat. Kan syuhud tauhidul zat. Jadi orang yang sampai pada tahap ni dengan mendapat ma'rifah yang kashfiyah atau ma'rifah yang khasah, tahap tinggi,
kita atas itu, orang ini dinamakannya orang yang arif, orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan maka orang yang arif ini dia berada di tahap level mana? Dia katanya di atas kedua-dua. Dan apa maksud di atas kedua-dua? Yang lebih tinggi tahap dia daripada tahap abid dan muhib. Kedua-dua itu maksudnya di atas, ini lebih tinggi lagi daripada martabat al-habib dan juga martabat al-muhib. Martabat orang yang abid dan juga martabat orang yang beribadat kerana cinta. Dan sebatul Rabi'ah bintu Ismail al-Adawiyah, dia hanya sampai tahap muhib saja, tak sampai tahap arif. Kan Rabi'ah bintu Ismail al-Adawiyah perempuan, kan dia hanya sampai kepada tahap muhib, muhibin orang-orang yang buat amal ibadat kerana cinta. Betul disebut tadi, aku beribadat kepada Allah bukan kerana aku takut neraka dia. Aku beribadat juga bukan kerana aku tamak kepada pahala dan balasan syurganya. Tapi aku beribadat kerana cinta dan kasih aku dan rindu aku ingin bertemu dengannya. Dia hanya sampai tahap wahib, wahibin orang-orang yang cinta kepada Allah SWT. Tapi dia tak boleh naik sampai tahap al-arif. Jadi tahap orang yang arif ini lebih tinggi lagi daripada tahap abid dan juga tahap al-muhib. Sebab orang yang arif ini lebih tinggi, nah, tengok dia sebut, kerana tuan-tuan bagi kata di atas kedua-dua tu. Pasal apa dia kata orang yang arif ini di atas kedua-duanya, yang di atas lagi kedudukan dia daripada kedudukan orang yang abid dan juga kedudukan orang yang muhib, kerana bahawasanya yang orang yang arif itu memelihara yang akan perkara yang memelihara oleh kedua-duanya itu. Tuan-tuan kena buat catatan, kan? Memelihara di sini dengan makna apa? Menghimpunkan. Memelihara yang menghimpunkan yang akan perkara yang memelihara oleh kedua-duanya itu, yakni oleh al-habib dan juga al-muhib. Faham ke tak? Ha? Apa makna memelihara? Maknanya kalau al-habib, dengar baik-baik, kalau orang yang al-habib itu orang yang tekun buat ibadat, kan? Dia buat ibadat kepada Allah, dia taat kepada Allah, dia khidmat kepada Allah Subhanahu wa taala di jalan Allah. Baik. Kalau orang yang muhib, dia buat ibadat, kan, bukan kerana dirinya, tapi dia buat kerana menjunjung perintah Allah, kasih kepada Allah. Dia buat ibadat kerana nak khidmat, semata-mata kerana rindu ataupun sangat rindu ingin bertemu dengan Allah. Bila dia himpun doa tu sekali, dia buat ibadat tadi dengan tekun dan dia buat ibadat kerana cinta. Dua-dua sekali. Dia menghimpunkan dua-dua sekali yang ada pada abid dan juga yang ada pada muhib. Itu namanya arif. Sebab tu dia di atas lagi. And kalau kita kata muhib, mungkin dia buat ibadat dua saja. Dia buat ibadat dengan tekun dan dia buat ibadat dengan kasih cinta. Sebab tu muhib,
lebih atas daripada abid. Tapi al-arif lebih atas lagi daripada muhib dan abid, karena orang arif ini dia menghimpun dua-dua sekali. Jadi seorang yang boleh menghimpunkan banyak benda kelebihan akan bertambah lebih lah kan. Contohnya begini, kita buat misal. Kalau seorang ahli silat, dia hanya pandai bermain keris tapi dia tak pandai main golok, kan? Berbeza dengan seorang ahli seni mempertahankan diri, dia mahir bermain keris, parang, golok, lembing. Mana yang lebih? Tentulah yang kau ni lebih, sebab dia banyak menguasai dan seni senjata begitu begini. Demikian juga dengan seorang ustaz. Ustaz ini hanya menguasai ilmu fiqah, tapi tauhid dia bertakabur, tasawuf lagi bertakabur, kan? Tapi kalau tanya fiqah, masya Allah, boleh teratur satu satu satu. Berbanding dengan seorang ustaz yang bila tanya fiqah, dia boleh susun satu 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 satu. Tanya tauhid juga dia boleh hafal satu satu, tak bertakabur pada tempat. Dan mungkin juga bila tanya seorang ustaz mengenai tasawuf, dia boleh hafal satu satu satu, dia tak bertakabur. Mana lebih? Tentu yang menguasai tiga ilmu ini daripada lebih daripada yang menguasai dua ilmu dan satu ilmu, dan juga yang tidak menguasai satu ilmu pun, kan? Bagaimana kalau seorang ustaz atau seorang guru itu dia menguasai 13 ilmu atau 40 ilmu, tentu dia lebih daripada yang lain. Dia menguasai 40 ilmu, lebih tinggi lagi kedudukan dia daripada yang menguasai 12 ilmu. Ini perumpamaan. Mana dapat menghimpunkan, kan? Sebab itu kalau kita tengok, kalau dalam istilah dia panggil apa? Ulama yang al-jami' baina syari'ah wal haqiqah. Seorang ulama yang boleh menghimpunkan antara syari'ah dengan hakikat, itu lebih baik lagi daripada seorang ulama yang hanya mahir pakar dalam syari'ah tapi tidak hakikat. Jadi orang yang arif ni dia menghimpunkan yang ada pada abid, ada dekat dia. Yang ada pada muhib pun ada dekat dia. Sebab tu dia atas lagi daripada yang lain. Cuba tuan-tuan lihat, kalau kita tengok dalam konteks yang lain, kenapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu seafdal, paling afdal daripada nabi-nabi yang lain, rasul-rasul yang lain, bahkan lebih daripada sekalian makhluk? Kerana terhimpun pada Nabi kita itu khisal hamidah, awsa saniyah, dan sifat al-aliyah. Kerana terhimpun pada Nabi kita itu mempunyai sifat-sifat yang terpuji, akhlak-akhlak yang tinggi lagi mulia. Dia menghimpunkan. Kalau kita kata Nabi Allah Yusuf AS itu tampan handsome, Nabi kita lebih handsome lagi daripada Nabi Allah Yusuf. Sebab tu imam berzanji memperumpamakan Nabi Yusuf itu umpama bulan, manakala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam umpama matahari. Maka disebut dalam berzanji, wa muhayyam kasyamsi minka mudhi'u. Muhayya maknanya wajhun nabi, wajah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kasyamsi, seperti matahari yang bersinar cahaya. Manakala wajah Nabi Yusuf hanya seperti bulan. Lebih lagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Yusuf. Kalau Nabi Daud alaihi salam suaranya sedap ketika membaca kitab Zabur, singa burung yang terbang pun berhenti dengar, dan
hadis itu, maka suara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih sedap lagi daripada suara Nabi Allah Daud alaihi salam. Apalagi kalau Nabi Musa alaihi salam boleh belah laut, Nabi kita boleh belah bulan. Kalau Nabi kita, kalau Nabi Musa alaihi salam boleh berkata-kata dengan Tuhan, Nabi kita boleh bercakap dengan Tuhan. Tapi bezanya, Nabi Musa bercakap di bumi, Nabi kita bercakap di langit. Nabi Musa bercakap kena buang kasut, ikhlan alaik fa innaka bil wadil muqaddas tuwa. Eh Musa, cabut dua kasutmu kerana engkau sekarang berada di lembah yang suci. Tapi Nabi kita naik di langit berjumpa dengan Tuhan. Adakah Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi, "Hey Muhammad, cabut kasutmu"? Tidak. Semua kelebihan yang ada pada nabi-nabi yang lain terhimpun pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi kita tak hebat atas lagi kedudukan daripada Nabi yang lain? Ini contoh misal untuk kita lebih mudah fahamkan. Demikian orang yang arif, orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, dia menghimpunkan apa yang ada pada habib dan juga apa yang ada pada muhib. Di atas lagi. Itu sebutnya orang yang arif itu di atas kedua-dua, yakni atas pada habib dan atas pada muhib. Habis. Kerana apa dia berada pada martabat yang atas? Kerana bahawasanya yang orang yang arif itu memelihara, yang menghimpun ia akan perkara yang memelihara oleh keduanya, yang oleh al-abid dan al-muhib itu. Baik. Dan melebihi ia, ia orang yang arif melebihi atas keduanya, yakni atas al-abid dan al-muhib, melebihi dengan ulum laduniyah, dengan ilmu, ilmu laduni. Apa makna ilmu laduni? Iaitu ilmu yang datang terus dari Allah Subhanahu wa taala. Tuhan campak terus di dalam hati orang yang arif itu ketika hatinya suci dan bersih. Tuhan campak terus. Baca dulu. Dan ma'arif ilahiyah. Apa makna ma'arif ilahiyah? Ma'arif kata jama' dari mufradnya ma'rifah. Artinya ma'rifah, ma'rifah ketuhanan. Dan ma'arif ilahiyah dipanggil ma'rifah, ma'rifah ketuhanan. Dan waridat ruhaniyah, waridat ruhaniyah dipanggil cahaya-cahaya kerohanian. Semuanya itu datang daripada mana? Semuanya itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan campakkan ke dalam hati mereka. Kan? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mencampakkan ulum dunia dan juga ma'arif ilahiyah dan juga waridat ruhaniyah ini ke dalam hati-hati mereka, yaitu caranya ialah dengan ada ilmu.
ilahiyah. Selepas dibuka ma'arif ilahiyah, barulah akan datang wahari dan ruhaniyah. Jadi tiga-tiga ini murattabah. Apa makna murattabah? Bertertib, belatur satu kemudian satu kemudian satu. Jangan haramlah nak dapat tiga benda ini kalau kita tak ikut dia punya prosedur ataupun bagi aturan. Melainkan kalau nak dapat juga, itu anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Asy-Syaikh Ibn Ruslan berkata, al-ilmu tariqul amali wal amalu tariqul ilmi wal ilmu tariqul ma'rifati wal ma'rifatu tariqul kashfi wal kashfu tariqul fana. Ilmu itu jalan yang menyampaikan kepada amal, dan amal itu pula jalan yang menyampaikan kepada ilmu. Ilmu itu pula jalan yang menyampaikan kepada makrifat. Makrifat itu pula jalan yang menyampaikan kepada kasyaf. Kasyaf itu pula jalan yang menyampaikan kepada fana. Cuba tengok tertib susunan ni. Ulum ladunia, ilmu-ilmu ketuhanan, ilmu-ilmu ladunia datang terus daripada Allah SWT. Tidak akan diperoleh, tidak akan didapati melainkan dengan didahului ilmu syariat atau ilmu agama. Sebab itu disebut al-ilmu tariqul amal. Ilmu itu jalan yang menyampaikan kepada amal. Ilmu apa? Ilmu din, ilmu syariah. Ilmu syariah itu atau ilmu agama itu jalan yang menyampaikan kepada kepada amal. Apa maksud? Nasah amalan kita terhenti di atas sahih ilmu agama kita. Kalau ilmu agama atau ilmu syariah kita tak sahih, maka amalan yang kita buat tidak sah. Bila amalan kita buat tidak sah, tak akan dapat ilmu yang kedua, kan? Jadi maknanya apa? Seorang itu nak memperoleh, tak dapat tidak. Mesti dia kena ikut jalan yang utama, kena ilmu din, ilmu syariat. Dan ilmu agama itu mesti betul, sahih. Jadi nak sahih betul ilmu, kena ambil daripada orang yang betul, orang yang sahih, baru sahih. Kalau kita ambil daripada orang yang tak betul ilmu agamanya, ilmu syariahnya, tak betul. Bila tak betul, kita beramai pun tak betul. Bila beramai tak betul, tidak sah. Kita disengka kata sah, kita disengka kata betul, tapi tak betul. Jadi amalan kita tidak sah, kan? Sah amalan terhenti atas ma'rifah, kan? Sebab itu ulama menyebut, sebab apa? La tasihul ibadatu illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Ini perkataan Imam Ghazali, Hujjatul Islam Imam Ghazali. Tidak sah amal ibadat melainkan selepas daripada mengenal Tuhan yang kita nak sembah. Jadi nak kenai Tuhan yang kita nak sembah, semuanya kena berhajat kepada ilmu din, ilmu syariah. Ni tak kenai Tuhan ni, kan? Nak buat ibadat ke mana? Dalam kata ulama sufi pula menyebut, la tasihu salatu illa ba'da ma'rifatillah. Tidak sah semayang melainkan selepas daripada kenai Allah. Ada orang semayang tapi dia tak kenai yang sembah, tak sembah Allah. Kenai dah Allah, tak kenai. Aku tak tahu, aku kenai Allah, Allah tu Tuhan.
kan? Masuk kena ya Allah, pelajarilah orang panggil sifat-sifat yang wajib baginya, yang mustahil atainya, yang harus pada zat. Ni kita tak tahu wujud dengan maqam mukhalafah, tak faham. Wujud artinya apa? Ada, ada apa? Ada Allah. Apa makna ada Allah? Ada. Yalah, ada tu makna apa? Sampai tak tahu nak cerita nak apa. Jadi bila tak kena begitu, ni bersangkut apa dengan yang lain? Ilmu syariah. Bila kita nak semayang, kita kena tahu rukun-rukun semayang. Rukun semayang ada apa? Syarat sah semayang ada apa? Perkara yang membatal semayang ada apa? Dan sampai rukun qawli, fi'li, qalbi, kita tahu. Kan, tentu beza. Ni apa cerita? Tiba-tiba mengaku aku dapat ilmu le dunia. Ke mana? Kan? Ah, jadi kena ambil berat benda tu. Jalan nak sampai kepada sah amalan diterhenti atas ilmu syariat, ilmu agama. Dan ilmu syariat agama ni mesti ilmu yang sahih. Bila kita ambil ilmu tak sahih, kita terima daripada orang yang tak sahih ilmunya, kita beramal, maka amal kita tidak sahih. Bila amal tak sahih, macam mana nak dapat ilmu yang kedua? Sebab dia sebut wal amalu tariqul ilmi, amalan itu jalan yang menyampaikan kepada ilmu. Ilmu yang kedua ialah ilmu laduni. Jadi jalan nak dapat ilmu laduni ialah amal. Sebab tu orang arif tadi, dia tekun beribadat. Dan dia beribadat pula kerana kasih cinta pada Allah. Maka Allah telah berilah kepada dia ulum ladunia, ilmu-ilmu yang datang terus daripada Allah SWT, yang Allah SWT campurkan ke dalam hatinya itu. Ketika itu, Allah akan
dipenuhkan hati seorang itu dengan ma'arif ilahiyah. Ma'arif ilahiyah. Baik. Sebab itu Syekh Ibnu Athaillah dalam hikamnya menyebut, farid qalbaka minal aghyari yamla'hu bil ma'arifi wal asrari. Kosongkan hatimu itu daripada aghyar, buang lebih. Kosongkan, buang. Jangan bagi ada dalam hati kita ni benda lain, bagi ada Allah ya. Ketika berada, ketika dalam hati kita itu kosong daripada benda yang lain, hanya ada Allah yang lahu bil ma'arifi wal asrar. Ketika itu Allah Ta'ala akan penuhkan hati kamu itu dengan ma'arif, ma'rifat dan asrar, rahsia-rahsia ketuhanan. Sebab itu dalam hadis kudusi Allah Ta'ala berfirman, al-insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia itu rahsiaku dan aku ini rahsia dia. Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia itu rahsia aku dan aku itu rahsianya. Apa makna manusia itu rahsiaku? Yani manusia hamba aku yang suci hatinya, bersih, yang tidak ada yang lain dalam hatinya, itu rahsiaku, itu tempat aku simpan, aku campakkan rahsia-rahsia makrifat kepada dia. Itu maksud al-insanu sirri, manusia itu rahsiaku. Wa ana sirru, dan aku itu rahsianya. Apa mana aku itu rahsianya? Orang tak tahu. Sebab itu kita tengok orang sufi, walaupun kita nampak duduk saja, mulut tak menguin, tak pegang tasbih kan? Tapi jangan kita kata dia ni lupa, hatinya itu terus berhubung dengan Allah SWT. Ini sir, rahsia. Dan belum tentu orang yang pegang tasbih itu terus berhubung. Dia pegang tasbih, tapi hati itu ingat duit. Mana duit, cari duit ya? Tapi sini tasbih. Itu tak pelik kalau kita pergi ke Thailand, Pak Arab, pegang tasbih, tapi kiri kanan kebib dina. Kiri kanan kebib dina, pegang tasbih. Pegang tasbih tak mesti kan? Tapi bukan kita nak salah tasbih, kerana Imam Junain Al-Baghdadi dia pegang tasbih. Orang tanya kepada dia, wahai Imam Junaid, kenapa engkau masih lagi memegang tasbih sedangkan hati engkau itu berhubung dengan Tuhan? Maka kata Imam Junaid, tasbih ini menjadi wasilah, perantaraan aku ingat dengan Allah. Sebab itu ditanya juga kepada Syekh-Syekh Azhar, ulama-ulama Azhar, kenapa kita bertasbih? Kita nak ucap subhanallah dan bersikir, mesti kena pakai subah. Subah bahasa Arab, bahasa kita panggil ibji tasbih, subah kan? Sehingga ada hadis musalsal, hadis musalsal diriwayatkan bagi musalsal bis subah. Panggil hadis musalsal dengan memegang tasbih. Alhamdulillah, saya menerima ijazah membagi hadis musalsal subhah, membagi pegang tasbih. Kenapa? Jadi tuan-tuan, kita nak berzikir ini kadang-kadang kita perlu berkait dengan kaum, dengan alam. Tasbih itu kayu, dia adalah makhluk Allah SWT. Dengan sebab dia boleh juga kita mengingati kepada Allah SWT. Tak salah kan?
Jadi kita ambil dua belah pihak. Bukan kita menyalahkan orang bukan tazmin. Dan jangan kita kata, dia tu tak bukan tazmin, dia lupa kata. Jangan. Kerana mungkin hatinya itu terus berhubung dengan Allah SWT tanpa kita mengetahui. Kerana ini sir, rahasia dia dengan Allah, dia dengan pencipta dia. Sir kita bukan tahu. Wana sirruh, aku itu rahasia dia. Aku ni rahasia dia. Kau bukan tahu. Itu situ. Baik, waktu kita jangan tengok audio ni. Hati muda. Tapi kalau orang tua hati muda terbelik. Terbelik kan? Terbelik sikit. Nah, baik. Maka kita tengok lagi tuan-tuan perempuan hadirin hadirat sekalian. Jadi nak dapat ma'arif ilahiyah. Dia panggil ma'rifat-ma'rifat ketuhanan itu. Ialah apa? Kena kosongkan hati kita daripada aghyar, akdar, kekeruhan-kekeruhan dunia, segala benda yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala itu, dan kena kosongkan, kena kikiskan, habiskan, insyaallah barulah hati kita dipenuhi dengan ambagi ma'arif ilahiyah. Apabila hati kita itu dipenuhi dengan ma'arif ilahiyah, di situlah dia bagi datang waridat ruhaniyah. Apa itu waridat ruhaniyah? Waridat dia panggil kata mufrad, kata jamak, jamak muannats salim. Daripada mufradnya waridun, waridun, waridani, waridat. Bukan daripada wirdun. Kalau wirdun kata jamaknya awrad. Ini warid, warid, waridat. Bukan wirid. Kalau wirid dia panggil awrad. Itu wirid, wirid. Tapi dia ada hubung kain waridat dengan awrad. Dia ada hubung kain. Apa hubung kainnya? Waridat tak akan datang, tak akan menjelma kalau tidak ada awrad. Auran dia bagi sebab, waridan musabab. Jadi nak dapat musabab mesti ada sebab. Nak dapat waridan mesti ada aurat. Kan? Orang yang tidak ada aurat dia tidak akan dapat waridat. Dan sebab itu kata ulama sufi, man lam yakul lahu wirdun, kan, siapa yang tidak ada baginya wirid, fahuwa qirdun, dia adalah seekor kera. Disebut itu, man lam yakun fi zahiri wirdun, lam yakun fi batini waridun. Siapa yang tidak ada pada zahirnya wirid, maka tidak ada pada batinnya warid. Jadi wirid itu sahih, warid itu batin. Jadi nak dapat warid kan mesti sahihnya ada wirid. Betullah ulama-ulama sufi. Dan bagi orang yang salik murid nak jalan kepada Allah Ta'ala ini, dia mesti ada wirid-wiridnya. Sebab buat tujuan wirid, tujuan wirid untuk perolehi warid. Warid itu tujuannya warid. Warid tak akan dapat kalau tidak ada wirid. Macam tu.
itulah juga seperti dalam ayat Quran Allah Taala berfirman, "Faman lam yakul lahu nur fama lahu min nur." Siapa? "Faman lam yaj'alillahu lahu nuran." Siapa yang Allah Taala jadi tidak jadikan baginya nur, cahaya, maka tidak ada baginya cahaya. Kalau kita nak cahaya, mesti orang bagi cari benda yang boleh mendatangkan cahaya dalam diri kita, iaitulah aurat. Jadi apakah warid? Warid itu ialah nur, cahaya yang datang dari Allah Subhanahu wa Taala, hasil daripada wirid. Jadi apabila kita wirid banyak, datanglah waridat, cahaya-cahaya yang banyak. Cahaya itu kita panggil apa? Waridat rohaniyah. Dia panggil cahaya-cahaya rohani. Ini dalaman. Kan? Dalaman. Dalam penuh cahaya. Dipenuhi dengan cahaya. Jadi apabila dipenuhi dengan cahaya, di situlah menguatkan keyakinan. Kan? Menguatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Taala. Jadi seolah akhirat itu nampak dekat. Penuhian jauh nampak dekat. Itu cahaya. Bila cahaya kita terang, hak jauh tu nampak dekat. Tapi bila tak ada cahaya, tak nampak. Orang yang tidak ada cahaya, maka tidak ada baginya cahaya. Sebab tu dia tak nampak. Dia tak nampak benda tu. Orang yang ada baginya cahaya nampak. Kan? Baik. Maka ulama membahagikan waridat itu kepada berapa bahagi. Waridat itu dia ada tiga. Tiap-tiap tiga ini masing-masing dia ada fungsi dia. Fungsi dia. Dia ada faedah, dia ada kegunaan dia. Yang pertama dia panggil warid al-intibah. Waridul intibah. Yang kedua dia panggil waridul iqbal. Iqbal. Dan yang ketiga ialah waridul wisal. Tiga tu. Warid intibah, warid iqbal, warid wisal. Dan bila tiga ni dipanggil waridat. Apa fungsinya? Kita ambil secara ringkas. Warid iqbal iaitu warid intibah, iaitu fungsinya dia menggerakkan kita. Bila kita ralin, kita lupa, dia gerak. Hai, ha, macam itulah dia panggil intibah tu, mana menjagakan, menggerakkan kita. Jadi tiap-tiap saat kalau kita lupa, dia gerak. Hai, jangan lupa. Mata teringat balik. Duk ingat-ingat-ingat Allah. Sebab tu golongan sufi mereka tak lupa pada Allah Ta'ala sedetik pun. Sebab tu mereka pani berkata, contohnya seperti berlaku kepada Umar bin Farid, Sayyidina Umar bin Farid. Kan, kalau aku terlupa pada Allah, aku hukum diriku dengan murtad. Mana dia tak lupa pada Allah? Nak lupa kena, bila kena lupa ada warid gerak. Hai, jangan lupa. Dikerakkan warid intibah. Ini bantuan daripada Allah. Setelah daripada mana dia mengenal Allah Subhanahu wa Taala, arif, dia kenal Allah, maka Allah Taala jaga dia. Sebab tu dalam Quran cuba tengok sebut, kan, fazkuruni azkurukum, kalau kamu ingat dekat aku, aku ingat dekat kamu. Kalau seorang itu sentiasa ingat pada Allah, ingat pada Allah, kalau waktu ketika saat kita nak lupa, Allah Ta'ala peringatkan supaya jangan lupa ingat pada aku. Kan? Fazkuruni azkurukum. Dia ada banyak tafsiran dia situ. Nanti insyaAllah kita bincang pada masa yang lain. Fazkuruni azkurukum. Nah, fazkuruni bita'ah. Azkurukum bil-isabah. Kalau kamu ingatkan aku dengan buat-an, buat-an, aku ingatkan kamu dengan balasan pahala. Banyak lagi.
tafsiran yang lain kan. Ah, baik. Nah itu dia panggil apa? Dia panggil waridan rohaniyah. Yang kedua dia panggil warin inta warin iqbal. Warin iqbal ni mana satu nur, satu cahaya yang Allah Ta'ala campurkan dalam hati kita. Dia suruh kita sentiasa berhadap iqbal tu mana berhadap. Sentiasa berhadap kepada Allah. Berhadap pada Allah. Berpegang pada Allah. Jangan berhadap kepada yang lain. Kan? Jangan bertumpu kepada yang lain. Sebut. Disebab tu orang arif ni disebut oleh ulama al-arifu la harakata wala sukuna wala ikhtiyara wala tatbira fahuwa al-qaimu billah. Orang arif ni adalah orang yang tidak ada gerak, tidak ada diam, tidak ada pilihan, tidak ada aturan, kerana dia orang yang berdiri dengan Allah. Allah dah tahu dah, Allah dah pilih dah, Allah dah susun ni lah dah. Aku tak ada pilihan. Sebab dia senantiasa orang panggil iqbal, berhadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada berhadap pada Tuhan, berhadap pada Tuhan. Itu tujuan atau fungsi dipanggil warid al-iqbal. Dan yang ketiga dia panggil warid wisal. Warid wisal ni mana apa? Satu nur yang menggerakkan hati kita ini, menjaga supaya kita sampai. Wisal mana bersambung, sampai bersambung dengan Allah. Itu terbit daripada perkataan Al-Imam Abu Al-Abbas Mursi, itu guru bagi Syekh Ibn Athaillah Sekandari, ulama Mesir, menyebut kata apa? Walau ihtajattu an Rabbi lahsatan wahida ma'adattu nafsi minal bashar. Kalaulah aku terhijab daripada Tuhanku satu detik saja, aku bukan manusia. Nak menggambarkan pada kita bahawa mereka tiap-tiap detik, tiap-tiap saat, tiap-tiap ketika, di masa mana, waktu mana, tempat mana, sentiasa bersambung hubung terus dengan Allah. Persoalan, apakah benda yang menyambung terus ni? Ni waridan ruhaniyah. Dipanggil cahaya-cahaya kerohanian. Dan ini jalan dia. Habis. Inilah kata hebatnya alam sufi. Kalau kita dapat menyelami, inilah petuahnya, beruntungnya, tenangnya seorang itu kalau dia dapat menyelami alam ini. Mudah-mudahan Allah SWT menganugerahkan kepada kita seperti mana Allah Ta'ala menganugerahkan kepada hamba-hambanya yang soleh dengan kemuliaan kemegahan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian katanya, berkata Syekh radhiyallahu anhu, "Iza araftahu kana anfasuka bihi wa harakatuka lahu aywa." Sedap cantiknya. "Wa iza jahiltahu kana harakatuka laka." Bila engkau kenai Allah, segala nafas-nafas kita itu untuk Allah. Tapi bila kita jahil dengan Allah, segala gerak-geri kita ialah untuk nafsu kita. Betul? Ya? Bila kita kenai Allah, semua nafas keluar masuk, tutur bicara, semua untuk Allah. Apa yang aku buat, gerak kaki untuk Allah, gerak tangan untuk Allah, gerak lidah untuk Allah. Tapi bila kita jahil dengan Allah, lidah kita bercakap ikut nafsu, kaki kita berjalan ikut nafsu, mata kita memandang ikut nafsu, telinga kita mendengar, semua gerak-geri kita nafsu.
والحمد لله رب العالمين.